Lagi mengenai seorang bapak yang bernama Pak Rahmat. Pak Rahmat itu bertahun-tahun membiarkan yang namanya tubuhnya dipenuhi cambang, jenggot, dari tahun kayak seorang Habib ya. Satu saat dia merasa kayaknya saya mau cukur ya pergilah ke tukang cukur. Dicukurlah secara klimis, berubah, terlihat muda. Begitu pulang dia lihat putranya lagi asik bermain. Dia mau coba, dia mau ngetel anaknya ini putranya nih, kenal nggak bapaknya setelah bapaknya dengan tampilan klimis dan berbeda tanpa brewok, dia masih ingat gak? Tiba-tiba dia nanya sama anak itu, "Nak, mau tanya dong, di mana rumahnya Pak Rahmat?" Tuh anak bukannya jawab, dia lari ke dalam rumah. Dia bilang sama ibunya sembari meluk, "Bu, bu, bu, bu. Bapak udah dicukur klimis, tapi yang jadi masalah sekarang bapak lupa rumah kita." Jeh, dipikirnya bapaknya udah pikun dan sebagainya. Aduh, itulah kadang-kadang hal-hal yang mau kejutan ternyata salah persepsi diterima oleh anak yang mungkin masih polos ya. Ya sudahlah, kalau bercanda lihat tempat dan situasinya. Oke, guys, itu pesan moralnya. Thanks.